Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur mancebicek sedunia anget. Konten kali ini Mang Dayat akan mengulas universitas tertua di Palembang. Dari sisi pendidikan, Palembang ini punya sejarah yang luar biasa. Di masa Sriwijaya sebagai pusat pendidikan Dharma, di masa Kesultanan Palembang sebagai pusat kajian sastra Islam, dan sebenarnya di masa Belanda pun sastra dan literasi berkembang dengan pesat. Jadi wajar, tak lama kita merdeka, kita langsung punya universitas. Kira-kira universitas apalah yang tertua di Palembang? Pecaknya, bisa jadi Mang Cebicek dan nyangko kalau itulah universitas tertua di Palembang. Kira-kira kampus Mang Cebicek masuk dah ya? Sebelum kita lanjut, selalu Mang Dayat ingeti, untuk yang belum subscribe, jaturi di subscribe dulu. Dan juga klik tanda loncengnya. Support Mang Dayat ya, yang lak leling kampus untuk buat konten ini. Semoga rezeki Mang Cebicek berlimpah dan dikabulkan segala hajat. Wong Palembang ada di pangku syariah dijunjung. Dalam ngurut ke universitas tertua di Palembang, Mang Dayat ngitungnya mulai dari awal berdirinya universitas yang diawali dengan sekolah tinggi ataupun institut. Karena perkembangan universitas hampir seluruhnya dimulai dari berdirinya sekolah tinggi, yang kemudian berkembang jadi universitas. Namun masih dalam satu bendera, bukan hasil akuisisi dari sekolah tinggi tua. Selain itu, Mang Dayat juga memulai universitas yang berdiri tahun 70-an, makanya cuma 5 tertua. Kalau diambil sampai tahun 80-an, bisa mencapai 8 tertua, yaitu Universitas Taman Siswa, diawali tahun 1989, sebagai universitas tertua nomor 8 di Palembang. Kemudian, Universitas IBA, yang dimulai tahun 1986, sebagai universitas tertua nomor 7 di Palembang. Universitas IBA ini memang berdiri sejak tahun 1960, namun berdirinya perguruan tinggi tahun 1986. Dan selanjutnya Universitas Palembang yang dimulai tahun 1982 sebagai universitas tertua nomor 6 di Palembang. Terus, kira-kira apa bae ya universitas tertua di Palembang dari urutan 5 sampai 1? 5. Universitas Tridinanti Palembang. Awal berdirinya Universitas Tridinanti pada tanggal 7 Februari 1977 dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Tridinanti Palembang yang menyediakan sarana pendidikan untuk Akademi Ilmu Perbankan atau AIP Perbanas Palembang yang diasuh oleh Yayasan Pendidikan Perbanas, kemudian berkembang menjadi Akademi Akuntansi dan Perbankan atau AAP Perbanas Palembang dengan dua jurusan yaitu perbankan dan akuntansi. Dikarenakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh yayasan cukup memadai untuk membina program pendidikan tinggi di Sumatera Selatan, jadi pada awal tahun 1983 atas musyawarah pengurus yayasan diadakan penyempurnaan pengurus dengan perubahan nama menjadi Yayasan Pendidikan Nasional Tridinanti Palembang pada tanggal 31 Maret 1983. Selanjutnya, untuk tindak lanjut dari perubahan nama yayasan tersebut dan sejalan dengan usaha pengembangan lembaga pendidikan tinggi, maka didirikanlah Sekolah Tinggi Manajemen dan Akuntansi atau STMA Tridinanti Palembang pada tanggal 11 Mei 1983, yang kemudian pada tanggal 2 Mei 1984, STMA Tridinanti Palembang berkembang menjadi Universitas Tridinanti Palembang. 4. Universitas Muhammadiyah Palembang. Universitas Muhammadiyah Palembang punya perjuangan yang panjang untuk mendirikan sebuah universitas. Berawal pada tahun 1963, merintis mendirikan fakultas cabang dari Muhammadiyah Jakarta yang cuma punya 20 mahasiswa tanpa ruang belajar mengajar. Kegiatan perkuliahan bertempat di sebuah masjid Muhammadiyah Bukit Kecik, Palembang. Tapi di tempat inilah juga akhirnya terbentuk dua fakultas lainnya, yaitu Fakultas Hukum dan juga Fakultas Filsafat atau FHFM. Dalam konten ini, Mang Dayat ngitung mulainya pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang
pada saat FHIK Muhammadiyah berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah atau STIHM pada tanggal 28 Januari 1974 yang pengelolaannya sudah terlepas dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Walaupun perkembangannya, STIHM baru bergabung di Universitas Muhammadiyah menjadi Fakultas Hukum pada 9 Maret 1984. Pada tanggal 15 Juni 1979, perjuangan akhirnya terrealisasi, bertepatan juga pada tanggal 20 Rejab 1399 Hijriah, Universitas Muhammadiyah resmi dibuka dengan 3 fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, dan juga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 3. Universitas Islam Negeri Raden Fatah. UIN Raden Fatah punya sejarah yang panjang. Kalau dihitung dari proses belajar mengajarnya, sudah dimulai sejak tahun 1957. Namun saat ini masih berbentuk sebuah fakultas yang induk ke IAIN lain. Barulah pada tanggal 13 November 1964, IAIN Raden Fatah diresmikan. Kalau menurut berdasarkan proses belajar mengajarnya, UIN Raden Fatah ini sebenarnya urutan kedua tertua di Palembang. Tapi kalau ditinjau dari berdirinya IAIN Raden Fatah, UIN Raden Fatah berada di posisi 3 tertua di Palembang. Asal-usul berdirinya IAIN Raden Fatah erat kaitannya dengan keberadaan IAIN Sunan Kalijaga di Jogja dan juga IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Cikal bakal IAIN awalnya digagas oleh 3 ulama, yaitu Kiai Haji Ahmad Rashid Siddiq, Kiai Haji Husin Abdul Mu'in, dan Kiai Haji Siddiq Adim pada saat berlangsung Muktamar Ulama se-Indonesia di Palembang tahun 1957. Gagasan ini mendapat sambutan yang luar biasa dari pemerintah dan juga peserta Muktamar. Dan akhirnya, pada hari terakhir Muktamar, pada tanggal 11 September 1957, dilakukan peresmian pendirian Fakultas Hukum Islam dan Pengetahuan Masyarakat yang diketuai oleh Kiai Haji Agani Sindang dan Mukhtar Effendi sebagai sekretaris. Setahun kemudian, dibentuklah Yayasan Perguruan Tinggi Islam Sumatera Selatan. Kemudian, pada tanggal 13 November 1964, diresmikan Institut Agama Islam Negeri IAIN Raden Fatah di Gedung Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian, pada tahun 2014, IAIN Raden Fatah menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2. Universitas Sriwijaya. Universitas Sriwijaya atau UNSRI ialah jelmaan dari harapan tokoh Sumatera Selatan yang pengen punya universitas di Sumatera Selatan. Digagas saat perayaan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1953 yang kemudian terbentuk Yayasan Perguruan Tinggi Syakya Kirti. Perguruan Tinggi Syakya Kirti inilah yang menjadi cikal bakal Universitas Sriwijaya yang diperjuangkan menjadi Universitas Negeri pada tahun 1960. Upaya penegrian perguruan tinggi atas perjuangan tokoh masyarakat antara lain Kolonel Harun Sohar yang saat itu sebagai Panglima selaku Ketua Paperda TT2 Sriwijaya. Kemudian Ahmad Bastari sebagai Gubernur Sumatera Selatan. Hambatan yang ada akhirnya bisa diatasi untuk berdirinya Universitas Negeri di Palembang dengan cara mengirim delegasi ke Jakarta pada bulan Desember 1959 untuk menemui Menteri PPK yang saat itu dijabat oleh Mr. Muhammad Yamin dan kemudian berhasil memperoleh jaminan kesediaan pemerintah untuk mengambil alih perguruan tinggi Syakya Kirti menjadi Universitas Negeri yang sekarang dinamai Universitas Sriwijaya dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 1960 pada tanggal 29 Oktober 1960. Akhirnya, berdirilah Universitas Sriwijaya yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 3 November 1960 dalam upacara penandatanganan piagam pendirian oleh Presiden Sukarno dengan disaksikan oleh Menteri PPK yang saat itu adalah Mr. Priyono dan beberapa duta besar negara sahabat. Sebagai Presiden Universitas yang pertama diangkatlah Dr. Gigi Muhammad Isa. 1. Universitas Syakya Kirti. We'll be right back.
Universitas Sakeuhirti ialah universitas tertua di Palembang yang menjadi pelopor pendidikan tinggi di Sumatera Selatan. Perguruan tinggi ini didirikan pada tanggal 1 April 1953 oleh Haji R.H.A. Rani yang saat itu membina Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, dan Akademi Pertanian. Lahirnya Universitas Sakeuhirti berawal dari harapan tokoh masyarakat di Sumatera Selatan yang pengen punya sebuah universitas di Sumatera Selatan yang saat pendiriannya masih berstatus perguruan tinggi swasta. Sebagai pelopor perguruan tinggi di Sumatera Selatan, perguruan tinggi Sakeuhirti kemudian diupayakan untuk penegrian yang kemudian pada tanggal 21 Februari 1960 perguruan tinggi Sakeuhirti menonaktifkan seluruh kegiatan dan usahanya. Pada tahun inilah penyerahan semua aktivitas dan kekayaan kepada Universitas Sriwijaya di Palembang. Pada tanggal 14 Agustus 1980, Sakeuhirti diaktifkan kembali dengan membuka Sekolah Tinggi Kedokteran Gigi, Akademi Pertanian, dan Akademi Akuntansi yang kemudian 12 April 1982 dikembangkan menjadi Universitas Sakeuhirti dengan Fakultas Ilmu Administrasi, Pertanian, Ilmu Hukum, dan pada tanggal 31 Agustus tahun 2000, Universitas Sakeuhirti menambah satu fakultas lagi yaitu Fakultas Ekonomi. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past, and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always